Apa pendapat Ustaz tentang Harun Yahya? Harun Yahya. Adakah betul seperti yang dikatakan oleh Bilal Phillips bahawa dia, bahawa Harun Yahya mempunyai agenda tersembunyi? Agenda tersembunyi ni susahlah, pasal benda tersembunyi. Tapi kalau dia dah tahu tak tersembunyilah. Kita kata tak apa, kita sangka orang ada hidden agenda. Tapi kita tak macam nak hantau, tersembunyi, aku seorang hantau. Tak, saya sebelum nak hurai Harun Yahya. Bila kita sebut sembunyi, tersembunyi, dia macam, wallahualam, itu tafsiran kita. Sebab tu orang yang tahu tentang munafik hanya siapa? Sahabat Nabi siapa? Huzaifah ibnul Yaman. Jadi sahabat pun tunggu. Kalau sekiranya Huzaifah ibnul Yaman keluar semayang pada jenazah tu, dia tahulah dia tak munafik lah. Kalau Huzaifah tak keluar, dia munafik lah. Sayyidina Umar sendiri tanya Huzaifah, aku termasuk orang munafik ke tak? Punya takut. Sebab orang munafik tak tahu dia ini pun ada benda yang tersembunyi. Dalam dunia sekarang, terutama dunia YouTube, dunia internet, Facebook, semua orang hukum ramai orang lain. Kau ni kata kau ni, kau ni kata kau ni, kau ni kata kau ni, macam-macam. Tapi kita diajar oleh agama hanya berinteraksi dengan fakta. Nahnu nahkum bidhawahir wallahu yatawalla sarair. Kita hukum benda yang jelas. Hak benda rahsia kita tak tahu. Dia ni ada rahsia dia, hampa tak tahu, aku pun tak tahu. Kalau dia kata Dr. Hasri ni ada rahsia dia, tentu ada. Tentu ada rahsia. Ha? Tuan-tuan tak ada rahsia, robot tuan-tuan. Manusia ada rahsia dia, tapi rahsia tu elok tak elok, Allah Ta'ala. Tapi kita bila nak hukum orang, kita hukum yang dah yang zahir. Zahir saja kita kata, selagi benda tu tak boleh dibuktikan, kita susah nak kata. Ini first, sebelum saya nak. Bilal Philip saya tak tahulah, dia tahu hidden agenda atau apa. Tapi saya attend Harun Yahya punya satu seminar. Wakil dia mai. Saya tengok pada kepandaian dia terang tentang sains, teknologi ni, nampak memang kemas lah. Ada beberapa orang saintis yang duduk buat PhD ke Oxford, duduk lawan dia pun nampak memuaskanlah jawapan dia tu untuk dia nak apa, nak substantiate apa yang dia kata tu, untuk dia nak buktikan apa yang dia kata kan. Tapi habis tu saya bersembang dengan dia, wakil Harun Yahya ni. Harun Yahya ni sendiri dia tak boleh bahasa Arab, dia cakap bahasa Turki. Even saya tak tengok dia cakap bahasa orang putih pun, dia cakap bahasa Turki. Tapi wakil dia main, wakil dia pun pandai saya tengok. Tapi saya tertarik dengan wakil dia kata. Sepas semak-semak dia kata, Imam Mahdi kan keluar dekat sangat lah. Jadi lepas saya duduk sembang dia di reta dah, saya habis dah majlis tu, saya sembang lah, saya perkenal lah, saya daripada Malaysia apa semua. Jadi sembang. Dia kata kita sangat beruntung sebab Imam Mahdi coming soon. Kita betul ke dia kata? Ya dia kata. Lebih kurang dalam 10 tahun lagi kita akan tengok dia main. Oi. Saya kata macam mana mereka dah, kami dah calculate dah. Dia nak keluar. Yang ni saya tak tahu. Hak ni mai pada Harun Yahya ke, tapi organisasi itu dia punya. Mai kau ni kata dia kurang 10 tahun saya ingat. Dia kata Harun Imam Mahdi kamai. Lah ni kita akan tengok. Sebab bukan Imam Mahdi mai. Imam Mahdi kamai dengan Nabi Isa. Bahkan dalam lecture dia tu dia kata kita tak usah duk kalut kat dengan barat ni sebab Nabi Isa sendiri kamai terdekat ni, dan dia akan terang balik kat depa tentang semua kesalahan ni. Dan kita dalam masa sikit masa ni akan tengok Nabi Isa keluar. Oh, yang tu saya tak tahu lah. Saya pun duduk balik kira-kira balik calculator saya tak apa nak naik nombor tu dia naik tadi lah. Jadi tak tahu bila hat tu saya tak tahulah. Main daripada Harun Yahya orang main daripada siapa Allah.